Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, hari ini hari Ahad, 4 November 2018. So kita ada hari yang pula. So hari ini kita special lah sebab kita ada ride nak ke pergi ke Litas Sepang. Hari ini adalah hari event MotoGP di Sepang bagi pusingan kedua terakhir. Apa kisah lah, tak kira tak kisah pasal pusingan pun. So hari ni kita ramai sikit lah katanya lah. Habis dekat ni sampai baru dua je. Ada seorang dah sampai. Sampai lah. Azri tu, MVA. Ada seorang dah sampai. So kita tunggu yang lain. Kita akan gerak dalam lebih kurang 15 minit lagi. Tujuh suku. So lepas tu kita mungkin akan terus ke sana lah. Terus ke Daspang. Jadi kalau anda menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Monik Muhammad Charudin. Like dan juga komen. Yes. Dan sibuk-sibukkan lah. Okay, kita tengok yang lain. Hari ni belum lagi sarapan, lapar ni. Tapi tak apalah, oh, macam mana kan. Mungkin kita beli je makanan, on the way kita makan lah. Yang kata kat sana tak ada makanan. Susah. Alright, yang lain. Okay, yeah. Salam kata ya. Ada ni. Jumpa. Dan kawan saja. Awek.
nak yang berhasiat. Ada ikan, ada telur, ada ayam. Ada wow. Ayam tak boleh campur ikan. Dia asing-asing sikit. Makan eh, sebab sana tak ada makanan. Ada tapi mahal. Okay. Alright, balik kita terus ke sana. Alright. Dah. Yeah. 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 A few moments later. Sampailah ke Nita Sepang. Okay, so dekat saya Nita Sepang memang orang ramai gila babi. Nanti babi tu sensor. Baik tut. Okay, so tiket dah ada. Kita punya grandstand kita jauh lagi F. Betul lah. Tapi orang kata bas, bas kat luar ni, so ada tempat bas tu. Tak, bas nak naik ke mana? Dalam ke? Dalam boleh jalan tak? Tak tahu lah. Mana sampai, tak apa lah. Kita tanya lah apa-apa pun. Betul lah. Nanti kalau dalam kita tengok macam mana, tanya orang tu lah. Kalau tak boleh, jalan kaki lah. Jauh kalau jauh. Macam mana kan? Okay. Jom. Jom. Ui. Marahkan nyamuk kelambu dibakar. Ada kaitan tak tadi? Punyalah jauh parking kat sana. Dia ada. Tapi harga samalah RM20. Sekarang ni kita let dulu. Lepas ni kita mungkin minum air ke apa ke. So terus pergi ke Grand Sea. Kita lepak situ. Yang lain-lain dah ada kat sana dah.
Katanya motor tu dah habis. Ha, ha. Betul. Boleh. Eh, pergi tu sana ah. Pergi sana. Ha. Okey. Sekarang ni kita pergi ke tempat untuk kita nak tu tengok potong tiket. Ya. Yeah. Jom kita. Jom. Panas. Okey, alhamdulillah sampai dah kita dekat Grandstand F. Alhamdulillah member tadi dapatkan tempat untuk kita lah. So, tempat dia pun nampak strategik. Lama. Tengok, siapa tika aku nak beli kat sini. Barang mesin tu, mana? Robin je.
juara. So juara milik Marquez lah, walaupun dah dinobat dalam perlombaan yang sebelum ni. Tapi dia masih still maintain lah, orang kata. Walaupun itu bukan kat depan, tapi kalau kita steady, konsisten, insyaAllah boleh berjaya. Tanya juga kepada Hafiz Zahrin sebab dapat 10 terbaik lah. Okay. Right. So, lepas ni kita balik. Eh, makan dulu kot. Apa gila kot. Tadi kita punya game for all.
Seorang cikgu tak tak kuat dia. Lain-lain tu tak tahu lah. Dia mana kan. So sebulan tu daripada flight kita kali ni mula-mula tadi pergi tak lewat sikit. Lewat sikit tadi pergi. Lepas tu ada berlaku sikit kemalangan melibatkan dia kata dua orang mula langkah dia dulu. Waktu terseret dia aku tak sikit. Ada habis kepala dia kena langgar dengan Munik. Ada sikit lagi Munik nak jatuh lah. Dia baik dia okey. Dia okey lah anaknya. Malam ni dia akan terus berjirat juga sampai nasib bambu. Nasib bambu lah. Tunggu nasib bambu. Okey, semua brother tu cepat sembuh lah. Lepas tu kita pergi ke teruskan ke Sepang. Agak ni messy sikit lah sana. Serabut sikit lah. Jadi alhamdulillah dapat juga kita tengok bambu MotoGP. Brother tu jatuh. Rossi pun jatuh. Okey, lepas tu balik. DJMI pun dah hilang. Harapnya DJMI kalau dapat tengok video ni, DJMI harapnya dapat komen di bawah lah ya. Komen di bawah. DJMI pulang ke pangkuan. Ke pangkuan dan ke pangkal jalan. Okay. Balik. Hujan. Basah. Subuh. Tengok macam mana kan. Tak ada duki, tak ada apa lah. Kita teruskan juga. So, pentingkan ayah sempat. Ingat serta semua. So, terus balik ke sini. Dah sampai sekejap. Dah berapa? Haa? Pukul berapa? Dengar ke suara aku ni? Pukul berapa sekarang? 2:30. Okay. So, bertemu di lain kali. InsyaAllah tahun depan untuk pergi ke Sepang ni kena perancangan yang gitu lah. Okay? Alright. Ada apa-apa yang cakap? Baik, depan. Maju rasukan untuk negara. Haa, maju rasukan pemotoran untuk negara. Tahun depan insyaAllah kita pergi lagi. Ya Allah. Tak sering lah orang kata kali ni. Right. Bye.